أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار
sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali mengisi bersama para asatidz yang lain mengupas kitab Ma'al Imam Al-Khomeini fi Riyadhatillah karya Ahmad Zurawi pada bab keempat atau pasal keempat dari buku ini adalah At-Taubah Minadz Dzunub, taubat dari dosa-dosa. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, taba yatubu artinya nadam, menyesal. Menyesal dari apa? At-taubah minadz dzunub, menyesali dari dosa-dosa. Kenapa kita harus menyesali setelah kita berbuat dosa? Karena dampak yang dilahirkan, dampak yang disebabkan dari dosa ini sangat besar, sangat dahsyat. Seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ajarkan kepada kita dalam doa Kumail bahwa dosa itu dapat menghancurkan sistem penjagaan. Sebuah tempat yang dijaga ketat dengan sistem keamanan yang cukup bagus, ketika sistem keamanan itu berhasil ditembus, berhasil dihancurkan, maka seluruh isi kantor, seluruh isi rumah bisa saja hilang diambil oleh orang lain. Ini dampak dari hilangnya atau hancurnya sistem pertahanan. Sistem pertahanan diri kita juga dengan melakukan beberapa jenis dosa, kita akan kehilangan pertahanan diri, dan dengan itu maka setan, musuh kita yang nyata, sangat mudah menghampiri kita, menggoda kita. Dosa juga dalam doa Kumail disebutkan dapat merubah nikmat menjadi laknat, ya. Tughayyirun ni'am, merubah nikmat menjadi bencana. Di antara jenis-jenis nikmat yang sangat nampak adalah nikmat memiliki keluarga, punya anak, punya istri, punya kendaraan, punya rumah bagus, punya perusahaan, cuma punya jabatan sosial yang cukup prestis, ya, dan berbagai kepemilikan-kepemilikan yang lainnya yang sejatinya adalah sebuah nikmat yang dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan pada sang pemiliknya. Namun doa Kumail ini menjelaskan bahwa adzunub, adzam itu dapat merubah tughayyirun ni'am. Jadi keluarga, anak, istri yang seharusnya menjadi pelipur lara kita, menjadi sumber kebahagiaan kita, berubah menjadi sumber malapetaka. Betapa banyak orang yang sukses lalu dihancurkan sendiri oleh anak dan keluarganya, ya. Atau kekayaan yang melimpah tidak melahirkan kenyamanan, namun justru melahirkan berbagai macam kegelisahan. Ini contoh nikmat yang berubah menjadi bencana. Ya. Kita juga dalam doa Kumail dijelaskan tahbisud doa, ya, bahwa dosa itu dapat menyebabkan doa tertolak. Kita meminta keselamatan, tapi ternyata yang terjadi kita mengalami berbagai celaka. Kita meminta doa, meminta ini, tapi ternyata yang terjadi itu, ya, sangat besar.
besar sekali pengaruh dosa pada diri kita. Karena itu kita harus taubat, harus kembali, harus menyesal, an-nadam, harus menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dalam terminologi bahasa Arab, selain kata zam, ya, dosa itu, kita juga mengenal istilah yang lain, ada ismun, ada maksiyah, ya, ada jurumun, ya, dan lain-lain yang mungkin jika nanti waktunya masih ada kita singgung sedikit. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ya, taubah juga berarti kembali, ar-rujuk. Kenapa kita harus kembali? Karena sejatinya kita ini adalah terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih. Namun dalam perjalanan sejarah kita, banyak debu-debu, noda-noda yang menempel pada diri kita, menutupi fitrah kita, sehingga tertutupi. Dan kita hidup berperilaku tidak berdasarkan hati nurani kita. Karena itu, kita harus kembali kepada kefitrahan kita, dan itulah yang dimaksud dengan taubat. An-Nas, watubu ilallahi min zunubikum, bertawatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Inna haqiqata taubah, sesungguhnya hakikat taubah, bimakna al-inabah ilallah, berarti kembali kepada Allah. Tubda minal qalbi, dimulai dari hati. Watuhsol, dan dihasilkan. Bilhazni, dengan kesedihan. Wal asafi wal nanami, dengan penyesalan. Alal madi, atas apa yang berlalu. Watuqawwi bil ghairati wal azmi wal jaddi was sa'i, dan taubat itu diperkuat dengan melakukan perubahan-perubahan, ya, wal azmi wal jaddi, kesungguhan, was sa'i, usaha yang cukup serius, cukup keras, hifdzil fursah, menjaga kesempatan yang tersisa yang ada, fil mustaqbal, di masa yang akan datang, wa adamir ruju' ila dzunub, dan tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Jadi hakikat dosa adalah al-inabah ilallah, kembali kepada Allah, ya, dimulai dari tekad dalam hati, ya, dengan rasa menyesal, ya, dengan penyesalan, kemudian dengan melakukan berbagai usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, mengisi kesempatan yang masih tersisa, ya, dengan melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Watuqawwimul tahri, dan memperbaharui kesucian. Ya, memperbaiki kesucian itu seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa taubat itu artinya kembali kepada kesucian kita. Inna zadal muhimma, sesungguhnya bekal yang penting, lihadas safar al-ilahi, dalam perjalanan ilahi ini, fi ayyami syabab, pada fase remaja atau fase pemuda, huwa sifaul fitrah, yaitu menjaga kesucian. Ya. Jadi taubat, langkah terpenting dalam proses taubat pada fase muda, pada usia muda, adalah dengan cara menjaga kesucian, jangan sampai ternodai oleh berbagai dosa. Wafi marhati syuyukha, nah, untuk orang-orang yang sudah lewat fase remajanya, masuk usia dewasa madya atau dewasa lanjut, mungkin dalam psikologi perkembangan, adalah proses pertaubatannya adalah hibdu inqadiru nuri roja'i rahmatillah, yaitu menuntun, ya, menjaga, menuntun
kembaliknya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, nuru rajai rahmatillah, cahaya harapan terhadap Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa dewasa madya atau dewasa lanjut atau masa tua ya, fase taubat yang harus dilakukan adalah hendaknya tidak pesimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya kesalahan yang kita lakukan, la ta'asu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dengan terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, perasaan ini betul-betul harus dijaga. Hifdzu itqadi nuri rajai rahmatillah. Ya. Harus tetap punya perasaan yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni setiap dosa yang atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan naskahnya. Yuttahamu 'ala syabab al-i'tizam 'ala tashfiyati wa tazkiyati ma damatil fursatu syabab wassifa wal batini wal fitratil asliyati bakiyah wasalimah. Wajib bagi para pemuda ya berusaha ya mensucikan ya tasfiyah wa tazkiyah, melakukan penyucian diri ya, pembersihan diri, madamati fursatu syabab, selama berada pada fase remaja. Wasifa al-batini, dan menjaga kebersihan batin, kebersihan ruhani, wal fitrah, dan kebersihan fitrah. Wa izalati zuduril akhlak, dan mengikis, mencabut, menghilangkan zudur al-akhlak al-fasidah, akar-akar akhlak yang rusak, yang salah ya. Wal ausab az-zulmaniyah, dan karakter-karakter atau sifat-sifat zalim, fi qulubihim, pada diri mereka para remaja ya. Haisu anna wujuda sifah akhlaqiyah sayyi'ah, karena keberadaan sifat-sifat tercela, yu'addi ila ta'arrud sa'adatil insan, dapat mencegah atau menjauhkan ya seseorang dari sa'adah, kebahagiaan ya. Akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang negatif ya, karakter-karakter buruk, itu dapat menyebabkan seseorang jauh dari rasa bahagia, rasa gembira. Karena itu tugas pemuda dalam teks ini adalah menjaga kesucian hati, kebersihan fitrah ya, agar dia apa, memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini ya. Selain menjauhkan dari apa, dari bahagia ya, akhlak sayyi'ah juga yu'addi ila khatar kabir, bahkan akan menyebabkan dampak atau bahaya yang sangat besar. Jadi bukan hanya sekedar tidak bahagia, tapi akhlak-akhlak buruk ini dapat menyebabkan berbagai bahaya ya, baik bahaya-bahaya psikis maupun bahaya-bahaya psikologis ya. Kalau pada usia mudanya sudah melenceng, sudah hancur, maka jangan harap masa setelahnya atau fase setelahnya akan berjalan dengan sangat baik. Kama anna iradata tasmimil insan fi ayami syabab syabah qawiyah. Ya. Keinginan ya atau putusan seseorang
pada masa muda ini semangatnya sangat kuat, kemampuan juga sangat kuat, fisiknya sangat kuat, mentalnya juga ya cukup kuat, sehingga pada masa muda ini sangat memungkinkan sekali untuk melakukan sebuah perbaikan. Fa inna islaha yakunu ashal bin nisbah lil insan. Perbaikan itu relatif lebih mudah dilakukan ketika fase muda, fase remaja atau dewasa awal. Ya. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita ingin meluruskan sebuah batang pohon, kalau batangnya itu masih relatif muda, kita dengan sangat mudah membentuknya, membuat seperti bonsai, membentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Namun ketika kayu itu sudah mulai mengeras, sudah mulai tua, akan sangat sulit kita membentuknya. Bahkan bisa jadi patah ketika kita berusaha membelokkannya. Ya. Jadi perbaikan di usia muda itu jauh lebih memungkinkan, jauh lebih mudah dibanding perbaikan yang dilakukan di usia setelahnya. Namun Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, jangan putus asa ketika kita sudah, walaupun sudah memasuki usia tua ya, rahmat Allah tetap berlaku pada diri kita. Amma fi marhalati syuyukhah, adapun pada fase tua ya, fa innal iradah dha'ifah wa tasmim dha'if wa taghallub 'alal qawab da'as'ab ya. Pada masa tua ini proses perbaikan ya, kemampuan itu sangat terbatas sekali, berbeda tadi dengan pada masa tua. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak ketika memasuki usia tua. Walakin akan tetapi ala syuyukh, bagi para orang tua atau kita-kita ini yang sudah memasuki usia tidak remaja lagi ya, ala yaghfulu, janganlah lalai atau lupa ya, an islahin nafs, dari perbaikan diri, wa tazkiyatiha, dan penyucian diri, wala yai'asu, dan janganlah berputus asa, li'annahu madamal insan fi hadzal alam, karena manusia itu ya di fase manapun dia berada, selama masih hidup di alam semesta ini ya, hadzal alam, alam dunia ini adalah daru tabaddul wa taghayyur, bumi ini, alam semesta ini adalah tempat terjadinya perubahan, pergantian, perbaikan, manzilul istidad, rumah atau tempat persiapan-persiapan ya. Fa innal insan, sesungguhnya manusia, yatamakkan min islahi nafsih, sangat memungkinkan melakukan sebuah perbaikan diri, mahma kanatis su'ubah, walaupun proses perbaikan diri itu relatif lebih sulit dilakukan di usia syuyukh ini, pada masa tua ini. Kama annahu yumkin, sebagaimana memungkinkan qal'ul amrad an-nafsaniyah, mencabut, menyembuhkan penyakit-penyakit psikis atau rohani ya, mahma kanat sadidah ya, walaupun ya menyembuhkan penyakit-penyakit atau penyakit-penyakit psikis di usia tua ini relatif lebih sulit ya dilakukan, karena sudah mengakar, sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga perubahannya perlu usaha yang cukup keras ya. Ketika dosa itu diumpamakan seperti sebuah noda, noda yang ringan mungkin cukup dengan dibilas, diusap saja, maka kain yang terkena noda itu akan bersih kembali. Namun ketika nodanya cukup berat, cukup besar, maka terkadang kita membutuhkan deterjen pembersih noda.
Bahkan mungkin tidak cukup hanya dengan deterjen, perlu juga direndam dengan air panas dan proses-proses kimiawi yang lainnya yang cukup menyakitkan, ya, sehingga kembali menjadi bersih. Walaysa hunaka maradun minal amrad an-nafsani, ya, tidak ada penyakit-penyakit yang terkategori penyakit psikis, ya. La yumkin islahu bihada alam, yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini. Wa in tujaddar fin nafs wa asbaha malakah wa qawiyah. Ya, walaupun sudah mengakar, yang menguat, ya. Tujaddiru fi nafs, pada diri kita, dan sudah menjadi mengakar, menguat, ya, bahkan menjadi karakter, menjadi malakah pada diri kita. Itu tetap masih bisa dilakukan perbaikan. Pintu tobat masih sangat terbuka di fase manapun kita berada. I'lam anna hunaka arkan wa syurutut taubah. Ketahuilah bahwa taubat itu memiliki syarat-syarat dan rukun. Wa ma lam tatahaqqaq, kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, fa inna taubah as-sahihah la tuhsa, maka taubat yang benar, taubat yang sesungguhnya tidak mungkin dapat diperoleh, ya. Wa nadzkur fi ma yali ahammaha, dan kami di sini berikut ini akan menyebabkan yang terpentingnya saja, ya, minha di antaranya, ya. Setelah kita tadi membahas pentingnya taubat, kenapa kita harus melakukan taubat, karena memang dampaknya yang cukup besar terhadap diri kita, ya, ya, itu harus ketika kita memutuskan untuk bertaubat, kita harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Minha diantaranya adalah an-nadam al-dzunub, ya, menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa taqsirat as-sabiqah, dan terhadap aib-aib, celah-celah masa lalu kita. Pokoknya segala keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, kita sesali, ya. Kita sesali kenapa saya bisa sampai melakukan hal-hal demikian. Wa huwa ruknuha ar-rukini, inilah rukun yang utamanya, ya. Inilah pondasi utamanya taubat, yaitu penyesalan terhadap dosa-dosa dan aib-aib yang kita lakukan di masa lampau. Waruknun akhar, dan rukun yang lain, huwal azam, adalah tekad, keyakinan kuat, ala adamir ruju ilaiha daiman, tidak kembali untuk selamanya terhadap melakukan dosa-dosa dan aib-aib tersebut. Wa hazani ruknani huma fil haqiqah yuhaqiqani as haqiqati taubah. Dua rukun ini, yaitu penyesalan dan tekad maksimal untuk tidak mengulang lagi, itu adalah pada hakikatnya adalah ini adalah hakikat dari taubat itu sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan percepat karena naskahnya masih cukup banyak. Wal muhim, yang terpenting fi hadzal bab, pada tema ini, yaitu tema tentang at-taubah, nailu hadzal maqam wa tahaqquq bi hadhil haqiqah, mencapai posisi ini, yaitu posisi at-taib, posisi taubat, ya. At-taibu minadzam kamala zanbalah, dalam sebuah riwayat, orang yang bertaubat dari dosa, dia seakan tidak ada dosa lagi, ya. Mencapai, melakukan fase taubat ini yang paling penting untuk kita lakukan. Wa tahaqquq bihadihil haqiqah wa tuhsal
bi tazakkurul insan li tasiril ma'asi firruh wa tabi'atiha, dan seseorang menyadari, mengetahui dampak-dampak dari perbuatan maksiat terhadap ruh, terhadap ruhani kita, wa tabi'atiha, dan efek-efek yang lainnya, fi hadal barjah, fi alamil barjah, yang akan berlangsung dampak-dampak tersebut di alam barjah wal qiyamah, pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Seperti yang dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis dari Ahlul Bait Al-Ma'sumin alaihimus salatu wassalam, bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu dapat menyebabkan berbagai dampak yang cukup mengerikan pada alam barzah, pada hari kiamat, ya. Innal akibatal asasiyah fi sairil insan nahwal kamalat wa nadi qabiliyatil insan hiya dzunubuhu, ya. Sesungguhnya rintangan, ya, akobah, rintangan atau hal-hal yang dapat menghalangi, rintangan utama seseorang dalam perjalanan menuju kesempurnaan, nahwal kamalat, menuju kecuali wanadji, dan qabiliyatil insan, ya, menyebabkan merintangi, ya, potensi-potensi yang ada pada diri manusia, ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk mengarah kepada kesempurnaan dan memiliki potensi-potensi yang cukup besar. Nah, itu dapat terhalang atau dapat digagalkan dengan az-zunub. Wahia ainul mukhalafah li rabbil alamin, dan dosa adalah al-mukhalafah, yaitu penentangan, ya, terhadap Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Wa syahrul Ramadan al-mubarak huwa fil haqiqah fursah li tathhiri nafsih, dan bulan Ramadan al-mubarak yang berkah ini pada hakikatnya adalah kesempatan untuk penyucian diri. Demikian kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada segala kekurangannya, mohon koreksiannya dari para asatid, khususnya guru Ustadz Miftah, jika ada beberapa kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tu'akhidni fihi bil atharat wa aqilni fihi minal khataya wal hafawat. ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بإزتك يا عز المسلمين. Ya Allah, jangan kau tuntut dariku di bulan ini semua kesalahanku. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan petaka demi kemuliaan-Mu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin.